tahu, langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Tato pistol bikin salfok, 5 potret Amanda Manopo pakai gaun kupu-kupu seksi. Amanda Manopo baru saja melakukan pemotretan pakai gaun kupu-kupu seksi. Tak hanya itu, kekasih Billy Putra tersebut juga mengenakan model rambut dengan model potongan pixie cut. Tampil dengan rambut pendek, banyak pula nih yang salah fokus dengan Amanda Manopo dan mengira seperti Yuni Shara. Tak sedikit pula yang justru malah salah fokus dengan tato pistol di tubuh Amanda Manopo. Yuk langsung saja simak 5 potret Amanda Manopo dengan dress kupu-kupu seksi yang berhasil dirangkum oleh matamata.com. 1. Tato pistol. Berpose versi Amanda Manopo tampil layaknya model papan atas. Bahu mulusnya yang terekspos sempurna sukses membius mata yang melihatnya. Namun banyak pula yang salah fokus dengan tato pistol di tubuh Amanda Manopo yang terlihat jelas. Ada pistolnya, ujar Ed Hendara Deja. Dibilang mirip Yuni Shara. Pakai potongan rambut pixie cut, Amanda Manopo dinilai mirip banget sama Yuni Shara. Banyak yang mengatakan kekasih Billy Syahputra ini adalah Yuni Shara versi muda. Mirip Yuni Shara, Ed Sila 16. Lah, kok kaget dikira Yuni Shara? Ed Venifika. Duh, jadi kagok. Kalau kayak gini kok mirip Yuni Shara ya? Ed Andriani 8069. 3. Favorit Billy Syahputra. Amanda Manopo tampil dengan dress kupu-kupu yang seksi saat memotretan. Riasan bold yang sangat flawless membuatnya tampil begitu memukau. Bahkan Billy Syahputra secara terang-terang memuji kecantikan Amanda Manopo. OMG, beautiful girls, baby, I like it. At Bilisky 16. 4. Best couple. Nah, kalau yang satu ini adalah momen saat Amanda Manopo dan Billy Syahputra bersama berpose. Keduanya nampak begitu dekat dan intim. Billy Syahputra mengangkat kaki Amanda Manopo sambari saling menatap lekat. Tak heran jika pose keduanya sampai dijuluki best couple. 5. Kulit bak perselen. Amanda Manopo tampil dengan dress yang memperlihatkan bagian bahunya. Kulitnya super mulus terlihat seperti porselen. Gimana nih menurut gaya pemotretan Amanda Manopo pakai dress kupu-kupu seksi? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.